Halo guys, kembali lagi Games. Video ini kita bakal membahas lagi sebuah cerita ataupun crispy pasta yang terjadi di Minecraft ataupun di dunia kalian yang isi ya. Jelas semua aja, jangan lupa untuk kalian semua yang mau di like dan di subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya guys, biar kalian bisa langsung nonton dan bisa langsung menyaksikan seperti apa cerita yang kita sudah rangkum guys ya. Langsung kita masuk ke dalam dunianya dan seperti apa untuk cerita selanjutnya untuk menikmati sebuah yang terjadi kehororan di dunia ini guys ya. Langsung aja kita bakal melihat seperti apa kejadiannya. Let's go. Ini kita ambil dari seseorang yang bernama North William. Di sini dia sedang bermain survival. Kita tak heran dengan apapun yang terjadi karena kita hanya melihat hanya survival biasa. Tapi anehnya, di sini torsnya itu taruh. Dia mencoba untuk tertidur dan mining untuk esok harinya. Setelah dia pulang mining, waktu itu di luar sudah malam hari. Dan seketika, di dalam rumahnya torsnya pun ikut menghilang juga. Di sini, dia belum mulai curiga sama sekali. Setelah dia keluar dari rumah, sesuatu yang gak akan kita duga akan terjadi hal yang sama. Dan tiba-tiba, kedua dari seseorang yang sedang bermain futsal dia. Ini kita ambil lagi dan lagi sedang bermain futsal. Tapi dia nggak sendirian. Dia bersama teman-temannya untuk main berdua di sini. Kita lihat tidak sesuatu kejanggalan yang terjadi apapun dari temannya ataupun dia sendiri. Dan tiba-tiba mereka lagi asyik bermain, melakukan mining dan beberapa banyak hal. Tiba-tiba temannya left atau keluarkan diri dari dunia permainannya. Dan dia merasa semakin ketakutan sampai akhirnya ia kembali sendiri bermain. Dan dia hanya berani bisa mengecek-ngecek sekitaran rumah apa yang terjadi dan apa yang membuat temannya bisa keluar dari dunia permainannya. Dan di sini dia sudah merasakan keanehan yang gak mungkin terjadi. Dan seketika dia mau ke rumah, di sini dia bersosok melihat ada sosok di atas buildingnya. Dia meranikan diri untuk naik ke atas. Dia menemukan ada sebuah tulisan tertulis "Power is on". Yang adalah artinya listrik padam. Dan pas dia pulang rumah, ada sesuatu kayak gitu lagi. Dan tiba kameranya ganti ke arah dia. Dan ada seseorang yang ada di balik jendela.